Satu unit rumah berlantai dua di Aceh Tamiang terbakar pada Senin 26 September pagi. Kuat dugaan musibah ini disebabkan karena adanya penyulingan bahan bakar minyak dari sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Kebakaran ini mengakibatkan rumah yang dihuni keluarga Surya di Ginting, 45 tahun di kampung Alur Manis, rantau Aceh Tamiang rusak parah. Korban mengklaim kerusakan ini menimbulkan kerugian material hingga 150 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia, ada Rahmat Wiguna yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rahmat, baik rekan Firda, bisa dilaporkan Tribun News. Uh, kejadian ini terjadi pada hari Senin pagi kemarin. Kejadian ini terjadi di Kampung Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika itu rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah, Surya Deginting, sedang berada di luar kota. Sedangkan istrinya, Nurma, sedang mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Nurma sendiri terlihat sok ketika pulang dari mengantar anaknya ke sekolah. Mendapati rumahnya sudah dikerumuni warga dan sudah ada 4 unit pemadam kebakaran yang... Berusaha memadamkan komor api di rumahnya. Diketahui, amukan api ini merembet hingga lantai dua rumah korban hingga menyebabkan kerugian materi sebesar 150 juta. Ada dugaan kebakaran ini disebabkan oleh aktivitas penyulingan bahan bakar minyak oleh seorang tetangga korban berinisial W. Dugaan ini awalnya dicurigai ketika polisi menemukan uh, ceceran bahan bakar minyak di lokasi kejadian dan persis di samping rumah korban ada kendaraan sepeda motor dalam kondisi hangus. Kasih Humas Polres Aceh Tamyang, AKP Untung Sumario mengatakan dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh Polsek Rantau ada dugaan sepeda motor tersebut telah dimodifikasi pada bagian tangki, tujuannya untuk menampung bahan bakar lebih banyak untuk digunakan uh, di, untuk kemudian dipindahkan ke wadah ke wadah lain dengan tujuan dijual oleh pemilik motor tersebut. Namun sejauh ini dugaan ini masih terus membutuhkan uh, bukti lebih kuat karena pemilik sepeda motor yang berinisial W tersebut masih dalam tahap penyidikan. Begitupun uh, Polres Aceh Tamiang dalam hal ini Polres AKBP Imam Aspali mengingatkan warga agar tidak melakukan uh, aktivitas penyulingan secara ilegal karena selain melanggar aturan hukum juga menyebabkan kerugian uh, atau ancaman yang sangat berbahaya seperti yang terjadi pada kebakaran dalam insiden ini. Demikian rekan-rekan Baik, terima kasih rekan uh, jurnalis dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.